Dugaan perselingkuhan antara Syahnaz Sadiqah dan aktor Randy Jarnet telah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Bukti-bukti mengenai perselingkuhan tersebut dibongkar oleh istri sah Randy, Lady Nayoan, yang menampilkan sejumlah percakapan mesra antara keduanya, BNG membuat terkejut. Dalam percakapan WhatsApp yang diungkapkan oleh Lady Nayoan, terdapat panggilan sayang dengan sebutan suami istri antara adik Raffi Ahmad dan Randy Jarnet, lengkap dengan emoji cinta. Dalam unggahan Instagram story Lady Nayoan pada Rabu, 21 Juni 2023, terlihat tangkapan layar percakapan antara suaminya dan Syahnaz Sadiqah. Beberapa pesan yang diduga dikirimkan oleh Syahnaz terlihat mengandung ungkapan cinta. "I love you so much sayang," tulis salah satu pesan yang diduga dikirimkan oleh Syahnaz Sadiqah dalam tangkapan layar tersebut. "Dada suami, aku love you so much," tulis pesan lain yang dikirimkan. "Seneng banget banget yang. Makasih ya cinta aku," tulis pesan yang dikirimkan oleh Randy Jarnet. "Love you so much istri aku," tulis pesan lain yang dikirimkan oleh Randy Jarnet. Kabar mengenai dugaan perselingkuhan antara Syahnaz Sadiqah dan Randy Jarnet ini telah memicu heboh dan kejutan di kalangan publik. Seorang pengguna Twitter dengan akun Shun Yehun mengunggah potongan adegan dari sebuah FTV yang diperankan oleh Syahnaz Sadiqah dan Randy Jarnet. Dalam adegan tersebut, keduanya berperan sebagai pasangan suami istri yang tampak saling mencintai dan peduli. Akun tersebut juga menduga bahwa awal mula panggilan suami istri antara Syahnaz Sadiqah dan Randy Jarnet berasal dari peran yang mereka mainkan. "Oh alah, jadi awal mulanya dari sini toh, panggilan suami istri Syahnaz sama Randy dari peran kebawa ke real life," tulis Twitter Shun Yehun. Dalam adegan tersebut, terlihat adik Raffi Ahmad mengenakan kaos lengan panjang berwarna merah muda sambil berpura-pura sakit. Randy Jarnet sebagai pasangannya mendekati karakter Irma yang diperankan oleh Syahnaz Sadiqah dan mengajaknya pergi ke dokter. "Sayang, bangun dong. Kita ke dokter yuk, biar kamu diperiksa dan tahu kamu sakitnya apa, kenapa kamu pingsan," ucap Randy Jarnet. Kemudian mereka berdua keluar rumah, dan di luar, ibunda Irma dan orang terdekatnya meminta Irma, Syahnaz Sadiqah, untuk mengikuti kata suaminya. "Irma, istri itu harus nurut sama suami, kan, Bu?" kata seorang wanita yang berada di samping ibunda Irma. "Ya udah deh, lo nurut aja tuh apa kata laki lo," pinta ibu Irma. Sampai berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi terkait dugaan perselingkuhan antara Syahnaz Sadiqah dan Randy Jarnet. Namun, kabar mengenai dugaan perselingkuhan ini memang cukup mengejutkan publik. Sebelumnya, seperti yang diketahui, dalam berita terkini, Syahnaz Sadiqah mendapat kecaman dari netizen setelah dia dituding selingkuh dari suaminya, Gigi Govinda. Netizen menilai Gigi sebagai suami idaman, namun Syahnaz tampaknya tidak merasa demikian. Konfirmasi mengenai karakter Gigi datang langsung dari Syahnaz dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Andika Pratama dan Ussy Sulistyawati. Syahnaz menyanjung suaminya sebagai sosok yang sangat peduli pada kebersihan. Syahnaz berbagi, dia sangat terobsesi dengan barang-barangnya. "Seringkali, aku sampai berpikir dia memiliki OCD. Dia sangat peduli dengan kebersihan, bahkan sangat," dikutip hari Rabu, 21 Juni 2023. Menurut adik Raffi Ahmad ini, Gigi bahkan sering membersihkan tempat make up milik Syahnaz. Menunjukkan seberapa jauh dia akan pergi untuk menjaga rumah mereka tetap rapi.